Bapak rela membangun panggung pernikahan untuk putrinya di atas jurang. Hal itu karena luas halaman rumahnya tidak terlalu lebar dan bersebelahan dengan jurang. Video perjuangannya itu pun viral di media sosial Tanah Air lewat akun TikTok @akun_gabut. Hingga artikel ini tayang, video tersebut ditonton 2,4 juta orang. Pujian pun membanjiri kolom komentar video TikTok itu. Sebagian warganet bahkan mengaku terharu dengan cerita ini. Dikonfirmasi Tribunnews.com, sosok ayah dalam video tersebut bernama Asli Emang, 53, pria asal Sukabumi, Jawa Barat. Sementara sang putri bernama Ina Nurhayati, 22, atau disapa Ina, yang juga merupakan penggugah video. Pernikahan Ina sudah digelar pada 19 Desember 2021 lalu, di kediamannya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Saya pernah bilang, kalau teteh nikah panggungnya di mana? Terus bapak jawab, enggak usah khawatir, teteh tahu beres aja, cerita Ina. Sekitar satu bulan sebelum pernikahannya, ayah Ina mulai mengumpulkan pohon bambu sebagai pondasi panggung. Tak sendiri, kata Ina, sang ayah juga dibantu beberapa tetangga sekitar. Pembuatannya kurang lebih satu bulan, enggak setiap hari dikerjakan. Bapak ambil bambu dari kebun setiap hari libur. Misalnya minggu pertama masih mengambil bambu, minggu berikutnya pemasangan pondasi. Jadi kurang lebih satu bulan untuk membangun dari bawah sampai atas, kata Ina. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.